Kami siswa-siswi SMP PK Santo Fransiskus Monemani berjanji. Satu, akan mematuhi semua tertib yang berlaku. Satu, akan mematuhi semua tata tertib yang berlaku. Guna menegakkan kesucian di lingkungan SMP PK Santo Fransiskus Monemani. Guna menegakkan kesucian di lingkungan SMP PK Santo Fransiskus Monemani. Dua, tinggi nilai-nilai kesopanan dan kejujuran. Dua, menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kejujuran. Tiga, saling membantu dan saling menghormati antara sesama teman. Demi terciptanya kerukunan dalam pergaulan. Empat, menjaga nama baik sekolah di mana pun kami berada. Sehingga akan menambah nama harum sekolah di masyarakat. Lima, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Agar tercipta suasana yang bersih, indah, dan rapi. Enam, belajar giatkan sungguh-sungguh. Agar meraih prestasi terbaik guna mencapai cita-cita. Tujuh, menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Sehingga tercipta suasana religius di lingkungan sekolah. Pada pagi hari ini bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP PPK Santo Fransiskus Monemani masa bakti 2022-2023? Kami bersedia. Dua, sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP PPK Santo Fransiskus Monemani? Kami sanggup. Tiga,
bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi lain dalam menegakkan aturan dan disiplin di SMP IPPK Santo Fransiskus Monemani? Kami bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah kalian? Kami bersedia. Terima kasih. Sekarang pegang ujung bendera merah putih dengan tangan kananmu, lalu ikuti kata-kata saya. Bendera merah putih kembali ke tempat. Langkah tetap maju. Jalan. Pengurus OSIS yang baru dilantik kembali ke tempat. Merah kiri, gerak. Masing-masing panjar dua kali belok kanan. Jalan. Fransiskus Monemani. Kami pengurus OSIS SMP IPPK Santo Fransiskus Monemani. Masa bakti 2022-2023 dengan sungguh-sungguh berjanji. Masa bakti 2022-2023 dengan sungguh-sungguh berjanji. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Sama-sama. Dua. Menaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam menegakkan tata tertib sekolah. Menaati tata tertib sekolah.
dan menjadi pelopor dalam menegakkan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater SMP YPPK Santo Franciscus Morimani dengan prestasi dan akhlak yang baik. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP YPPK Santo Franciscus Morimani dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP YPPK Santo Franciscus Morimani. Sekarang lepaskan ujung bendera merah putih dari tangan kananmu. Prakata pelantikan. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Senin, 3. Oke. Pada pagi hari ini, penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Oke, baik. Ketua-ketua kelas dapat membubarkan barisannya dan semuanya mohon supaya masuk duduk di dalam kelas dengan tenang. Jaga keamanan, jaga ketertiban.